Pilkada Temanggung 2024, PKS Temanggung deklarasikan dukungan pada pasangan Agus Setiawan dan Nadia Munah. Partai Keadilan Sejahtera, PKS Kabupaten Temanggung, deklarasikan pasangan Agus Setiawan dan Nadia Munah sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung pada kontestasi Pilkada 2024, ditandai dengan penyerahan pohon tembakau dan kopi sebagai simbol produk unggulan pertanian di Kabupaten Temanggung, serta penandatanganan deklarasi dari masing-masing partai pengusung yakni PDIP, P3, serta Hanura. Yahya Purnomo, Ketua DPD PKS Temanggung, mengatakan pemilihan Agus Setiawan ini karena tidak lepas dari masyarakat, petani, dan dekat dengan masyarakat desa yang notabene Agus Setiawan adalah Kepala Desa Campurjo Tretep. Ya, ini adalah komoditas terbaik untuk Temanggung saat ini. Di samping itu memang masyarakat pertanian ini yang memang perlu untuk diperhatikan lebih lagi tuh nanti Pak Agus ini jadi bupati kedepannya, sehingga beliau bisa menjadi bagian yang tidak terpisah dari masyarakat petani. Nah, Pak Agus, beliau adalah orang petani, hidup di pertanian dan bersama petani, ini menjadi konsensus kita di PKS dan yakin bersama Pak Agus. Aditya Prusika, Temanggung TV.